먹어. 너 맛있어 이거. Malam mulai jam 23.00. Kita dari jajaran Polres Malang telah melaksanakan kegiatan operasi justisi. Khusus untuk tadi malam, kita fokuskan kegiatan di sekitar areal Stadion Kanjuruhan, di mana kita ada mendapatkan beberapa keluhan atau pengaduan dari masyarakat bahwa pada saat, terutama di malam libur, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda di sekitar wilayah Panjen itu melaksanakan balap liar. Melaksanakan balap liar tanpa izin dan itu tidak sama sekali memperhatikan protokol kesehatan. Akhirnya tadi malam, kami dari jajaran Polres Malang telah melaksanakan penindakan yang kita kemas dalam kegiatan operasi justisi, dan ini juga dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang akan kita mulai dilaksanakan besok hari sampai dengan tanggal 25 Januari. Dari hasil operasi yang kita laksanakan tadi malam, kita telah dapat mengamankan kurang lebih 892 orang. 892 orang warga masyarakat yang didominasi oleh para pemuda yang sedang melaksanakan kegiatan balap liar di sekitar area Kanjuruhan. Kemudian kita juga telah mengamankan kurang lebih 574 kendaraan bermotor yang dipergunakan pada saat kegiatan balap liar tersebut. Kemudian tadi malam telah kita laksanakan penindakan. Kita berikan himbauan-himbauan kepada anak-anak muda ini, kita lakukan pendataan identitas, dan termasuk juga kita ingatkan untuk tidak lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan balap liar ini untuk waktu depan. Kemudian untuk kendaraannya, rekan-rekan bisa lihat sekarang masih diamankan oleh jajaran Satlantas karena jumlahnya cukup banyak, sekitar 574 kendaraan, jadi kita tempatkan di areal Stadion Kanjuruhan ini dan tetap dalam pengawasan dan pengamanan personel Polres Malang. Kemudian juga kita menyampaikan kepada para pemilik kendaraan agar datang pada siang hari ini untuk apabila berkeinginan untuk mengambil kendaraannya. Tapi itu juga dengan syarat harus yang datang adalah orang tua atau wali langsung dari si pemilik kendaraan, kemudian juga membawa bukti kepemilikan yang jelas dari kendaraan tersebut. Termasuk apabila nanti kendaraan-kendaraan tersebut, tadi malam kita lihat banyak yang speknya sudah dimodifikasi, sudah dirubah, itu tidak sesuai dengan uji kelayakan dari kendaraan. Sehingga nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan speknya, kita laksanakan penilangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Termasuk kita juga koordinasikan dengan pihak sekolah dan si anak-anak ini untuk agar pengawasan dan controlling terhadap anak-anak ini bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Mulai dari orang tuanya sudah jelas, kemudian juga ditambahkan oleh pihak sekolah, kemudian lingkungan pendidikannya, dan terakhir dari kita, dari jajaran TNI dan Polri yang melaksanakan pengawasan dan pendidikan terhadap kegiatan balap liar. Kita berharap setelah kegiatan ini, tidak akan ada lagi kejadian-kejadian serupa, terutama di area Stadion Kanjuruhan, apalagi kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Sudah seharusnya kita tidak melaksanakan kegiatan yang tidak penting di luar rumah, dan lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah masing-masing.